teman-teman, ini dengan saya Momo. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku di sini. Hari ini aku menjadi Bang J yang pastinya ya, dan di sini ada si Momo. Halo, palanya. Ya, dan hari ini teman-teman, ini adalah video spesial di mana hari ini aku kedatangan sesuatu hal yang menurut aku spesial banget ya. Oke. Jadi enggak usah lama-lama lagi deh, kita langsung saja deh ya. Nih aku ambil barangnya. Nah, jadi hari ini kita unboxing ini nih, Mon. Ceceng. Jadi akhirnya datang juga ini ya, yaitu gold play button aku, guys. Wey, mantap. Tapi kali ini agak berbeda karena aku ajak si Momon untuk buka bareng ya. Oke. Ya udah, kita langsung buka saja, tapi sebelumnya teman-teman, boleh dong aku meminta like dulu ya, kasih dulu like yang banyak ya. Like dulu tuh, like. Enggak kena ya. Kasih like dulu, oke? Ya udah, kita akan buka sekarang. Nah, aku akan udah ambil pisau-pisaunya di sini dan aku akan buka ya sekarang, guys ya. Sebentar ya. Kok unboxing mau buka itu, tengok kameranya di sono kayak mana kok? Gula, ini kan kali kok kameramen. Ini orang nih, gua kasih tau kau ya. Kau jangan macam-macam nih, bisa gua pukul satu dong. Bisa gua tepok dia, guys, kalau macam-macam ya. Enggak, ini kan mau buka dulu pakai ini, pakai pisau. Kameranya di atas kan, kayak gini kan, itu unboxing pelan-pelan kayak gini. Gitu. Aku itu bukan. Halo guys, tapi di sini ya bukan gadgetin. Kok kayak gini kan capek loh, lihat tuh berat sekali. Capek. No, jadi udah ada ini di sini, udah aku buka dan kita akan lihat dalamnya ya guys ya. Oh di sini masih ada satu lagi yang belum dibuka nih ya. Sebentar kita akan buka dulu. Ya ampun, bentar. Oke, kita akan buka. Oke. Pertama kali ini kayak aku akan begini biar kelihatan ya guys ya. Sekalian ini mic-nya biar aku bisa, asal jangan jatuh aja karena kalau jatuh itu bahaya. Udah buka nih. Ceng. Mantap. Oke, ini udah buka dan belakangnya ada sesuatu, guys. Ternyata ada sesuatu menyimpan rahasia. Ini. Aduh. Jatuh lagi. Bentar. Ini jatuh, guys. Nah ini ada kertas ini ya, katanya adalah recognize your team, kenallah tim kamu. Masih ada satu yang belum aku dapatkan, guys. Yang ini di sini. Nah, di sini. Kalian bisa ngeliat lah ya. Ini diamond play button ya. Itu 10 juta, guys. Sama seperti keadaan yang dulu waktu kita masih 100 ribu subscriber, kita ngomong apa, Mon? Kayak kejauhan 1 juta subscriber. Apakah 10 juta akan terjadi dalam sekejap? Kayaknya enggak deh. Iya. Kayaknya kalau untuk 10 juta sih itu benar-benar susah ya, guys. Jadi jujur aja gue nggak gitu berharap sih. Tapi kalau teman-teman pengen mendukung benar-benar super amat sangat, terima kasih teman-teman. Asia. Inilah gold play button. Kita akan buka pelan-pelan. Sama seperti kemarin aku buka si momonya hamil bajunya. Kita buka pelan-pelan. Lihat Mon, bisa ngaca deh tuh, ngaca. Bisa ngaca, halo. Cek-ceng tuh. Ada tulisan Bang J Blogs 1 juta subscriber. Kalau dia sampai salah tulis, bisa aja tulisnya Bang Jebol. Bang Jebol. Mon ya. Untung dia tulisnya bener ya, guys ya. Tunggu dulu. Ini. Gini. Lebih gampang lihat deh ya. Bang J Blogs. Gimana guys? Apakah sudah cukup ganteng kalau pada saat aku pegang ini? Terima kasih guys ya. Ini semua dari kalian, guys. Serius. Kalau gak ada kalian yang membantu, ini gak mungkin tercapai, guys. Aku seperti sedang mendapatkan piala penghargaan. Jadi aku akan ngomong sesuatu ya. Sebelumnya aku berterima kasih kepada papa mama aku. Aku mau berterima kasih yang pastinya kepada yang pertama Tuhan dulu lah ya, kepada Tuhan yang telah membantu, kepada semua teman-teman yang telah setia menonton walaupun suka di skip, nggak apa-apa. Jangan di skip guys. Dan juga aku berterima kasih kepada si Momon yang telah membantu selamanya ini walaupun dia kurang niat ya kan, tapi nggak apa-apa lah. Oke, dan selebihnya adalah aku berterima kasih kepada teman-teman yang di Discord yang telah membantu ya, anggota Pororo sama Teddy. I love you all. Muah. Gitu ya. Oke. Udah selesai ya.
Tenang. Ini nggak berat ya. Lihat tuh, bahannya begini ya. Oh, plastik. Wow. Kayak plastik-plastik gitu. Ini juga kayak plastik. Oh, plastik kilat. Plastik kilat. Ya, begitulah ya. Oke. Oke teman-teman, untuk selanjutnya tadi aku agak bingung sih Mon, kira-kira aku mau ngapain ya sekarang ya. Maksudnya aku mau bikin video apa lagi. Akhirnya kepikiran sesuatu yang sangat menarik sekali, yaitu aku akan menceritakan video aku dari awal. Dimana video aku dari awal sebenarnya gak terlalu spesial sih. Yang spesial ini kayaknya video kamu Mon ya. Oke, ayo kita langsung saja. Let's quick. Oke guys, jadi video pertama aku pada saat aku nge-YouTube itu ada di tanggal 11 Juni 2020 ya Mon ya. Dan waktu itu aku belum mengenal si Momon ya. Jadi si Momon masih dalam kandungan, masih kecil ya. Enggak. Dia sudah besar ya gitu ya. Nah, jadi kalau di sini aku akan buka jadinya begini. Kita coba nonton ya guys. Ya, pastinya ini aku sudah tutup videonya. Kalian bisa ngeliat di sini banyak sekali yang pribadi-pribadi. Aku tidak nyalain lagi karena menurut aku gak ada yang nonton juga ya, percuma ya. Kecuali kalian mau nonton aku buka ya. Oke. Kita coba nonton Mon ya. Di sini view-nya berapa? 20.000, lumayan ya. Oke, kita lumayan. Coba nonton. Dulu seneng banget 20.000. Oh, dulu udah seneng banget. Nah, Yuri. ini adalah logo aku dulunya, intro aku. Wow. Nah, ini turun banget ya. Iya. Coba aja. Banget. Yeah. Oh iya. Dan juga Oke 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 oke. Jadi gua akan cerita sedikit ya teman-teman ya. Pertama kali Mon, aku itu nge-YouTube itu sebenarnya karena anak-anakku itu bermain Roblox Mon. Karena mereka bermain Roblox, maka aku juga bikin Roblox. Tapi sebenarnya rencananya kita itu awal itu adalah 3 orang Mon, yaitu aku, anakku paling kecil sama aku. Rencana itu seperti itu ya teman-teman ya. Tapi karena ada satu masalah, entar deh aku cerita ya. Okay. Pokoknya kita awal-awal seperti gini. Kalian bisa ngelihat ini intro aku parah banget ya. Udah bagus itu kalau untuk pertama. Ya, ya karena dulu aku bermain di entertain ya, jadi oke lah. Mendukung channel kami yaitu dapat apa? Unicorn dan dragon tapi yang fly. Nah, tapi untuk mendapatkan giveaway. Dulu masih pakai giveaway ya kita. Iya, iya. And like channel kita, oke? Okay? Langsung kita menuju ke tempat mengambil egg dan pet, oke? Okay? Let's go. Let's go. Okay, jadi ini adalah game pertama kali aku memainkannya Mon, yaitu game Adopt Me ya. Game Adopt Me karena pada saat itu lagi naik-naiknya, makanya aku mainkan game Adopt Me ini guys. Ya, Mon, ini lucunya apa? Bertiga-tiga pakai kacamata. Ah, iya. Iya, kayaknya agak gitu. Tapi sekarang kok enggak pakai kacamata? Iya, karena udah malas pakainya. Dan kenapa? Dulu rambutnya begini. Dia ceritanya ini ada lagi corona. Kamu ngerti dong, waktu corona kita sama sekali enggak potong rambut Mon sama berapa bulan itu. Ya makanya rambutnya ngaco, kacau balau, panjang banget. Cuma cewek doang di sini yang lagi bagus ya. Nah, ini adalah video kedua Mon. Waktu itu aku masih inget di video ini Mon, aku mau buat depannya opening saja, aku harus tulisin dulu Mon. Jadi aku tulisin dulu, aku hafal. Baru abis itu aku bingung openingnya Mon. Ingat gak? Iya. Dulu kita begitu guys. Dulu sebelum opening aku catat dulu. Kan mau ngomong apa? Baca lagi. Susah loh guys, susah banget ini. Kalau misalnya nggak facecam sih gampang ya, kalau facecam susah ya. Nah ayo kita lihat ya, kita lihat. Nah ayo. Itu gayanya itu masih nggak banget loh Mon, jujur aja. Iya. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Bang J di channel Bang J Vlogs Family. Oke teman-teman semua, hari ini kita sebuah game yang namanya apa? Nah, betul sekali Spider. Dan di game ini ya, seperti game Piggy yang lain. Oh ini anak di lantai kedua ya. Main yang didiami ini. Oleh seekor monster laba-laba. Lihat, intronya panjang banget Mon. Iya, intronya kepanjangan ini. Saat itu bergerak di tangan kita, di badan kita, yang dengan kakinya berbulu-bulu, itu aja sudah bikin kita. Oh iya. Sebesar kita. Kok sekarang kita kayak gini udah kena marah-marah ya? Benar, sekarang nggak boleh. Panjang kali intro kok. Nah itu.
Nah, kalau kalian mau tahu pertama kali munculnya Atun Mon itu di dalam video ini, lihat tuh, ini video kelima nih. Nah, kalau ini ada ya, aku taruh di video Mon, dan ini view-nya lumayan 500.000. Oke, di sini udah ada drama-drama. Jadi dari dulu itu aku itu sebenarnya sudah role play. Oh. Oh iya, karakter dulu ini. Karakter dulu. Karakter lama. Kita akan lakukan. Eh, tapi ini belum sama Ana ya? Enggak sama Ana. Udah sama Ana. Ya tuh. A few moments. Datang si Atun. Iya. Ya enggak, Atun Bang J kan pakai Atun Bang J kan. Benar kan? Iya, benar. Dan setelah itu aku juga ada main ini Build a Bow ya, juga kurang ada view-nya waktu itu. Aku masih belum mengerti gimana cara untuk membuat konten ya. Akhirnya aku itu terus membuat Adopt Me. Di sini dan di sini aku ketemu dengan si Momon guys. Oh iya, 17 Agustus kan? Bukan, ini bukan 17 Agustus Mon. Jadi ceritanya ini pertama kali kita collab. Nah, kalian lihat di sini, ini sudah ada Momon ya guys ya. Kalian lihat di sini sudah ada Momon ya. Jadi sebenarnya pertama kali aku ketemu Momon itu kayak gini nih ya. Bentar. A few moments later. Oke guys. Ini adalah yang paling kalian nanti-nantikan. Pertemuan aku dengan si Momon ya. Jadi ceritanya pertama kali si Momon itu ngechat aku lewat Instagram. Dia karena tahu aku itu lumayan ganteng, jadi dia cari aku ya. Enggak ya. Jadi dia awalnya mau collab sama aku, ceritanya begitu. Nah, terus karena aku melihat dia, aku penasaran sama channel kamu Mon ya. Terus aku buka channel dia. Aku udah kehapus, yang ada cuma ini aja Mon ya. Yang ada cuma ini aja. Nah, ini dia guys. Cuma ada ini doang. Dulu dia namanya adalah Hippo Gaming. Kalian bisa lihat di sini ada Hippo Gaming. Kalian bisa ngeliat di sini tuh emang kayak channel cewek ya. Coba kalian tuliskan di bawah kolom komentar ya. Apakah ini mirip channel cewek atau enggak? Coba kalian tuliskan di bawah kolom komentar. Ini sama sekali nggak mirip ya guys ya. Ada akak pakai ninja nggak jelas, ada Hippo Gaming. Ya ampun. Nah kalau kalian pengen tanya ini Momon kenapa Ratu Isa Momo, entah kakak aku kasih tahu kalian ya. Entah aku kasih tahu kalian ya. Kita lanjut lagi. Nah setelah itu Momo kasih tahu aku nomor WA dia. Makanya aku chat dia di sini. Tes. Halo. Nomor WA aku ya, Bang Jeblos. Kenapa Bang begitu? Bang Jeblos. Karena aku dulunya sangat jarang namanya buka Instagram, guys. Makanya aku lebih suka ngobrol langsung aja dah dari WhatsApp gitu ya. Nah, di sini dia masih panggil, "Halo, Bang." Biasa aja, "Halo, Bang." Gitu kan? Terus ya hahaha, kami lebih sukanya game seperti apa? Terus dia bilang, saya lebih suka game horror kakak. Wow. Terus aku jawabnya begini, ini 14 Agustus, sekalian bisa lihat ya, 14 Agustus 2020. Jujur sih, sekarang game yang lagi bagus buat naikin tuh game Adopt Me. Terus dia bilang, kak, saya lebih suka game horror kak. Aku juga sama. Agak geli. Nah, terus aku bilang di sini, aku udah coba bikin video game horror. Gak tau kenapa kayak kurang laku, makanya kalian gak mau nonton sih. Waktu itu belum kenal ya guys, belum kenal ya. Tapi kalau kamu mau game horror ya gak masalah juga gitu ya. Nah, dia bilang begini, kita coba Adopt Me aja kak. Wih, pakai kak. Kita sopan guys, sama orang yang baru kita kenal kan. Iya. Soalnya kita butuh view yang tinggi supaya banyak yang kenal kak. Mon, pengen dikenal siapa Mon? Dikenal sama subscriber dong. Nah. Terus abis itu si Momon bilang apa? Iya kak. Kayak sekarang. Enggak saya, iya kak. Sekarang. Apa? Hey. Apa? Udah lah, cepat lah. Dulu, iya kak gitu ya. Terus gua bilang,
panggil aku Koje aja. Iya, oh. Ampun. Kasih like dulu dong guys. Ini spesial nih ya. Gak 1 juta subscriber gak dapet kalian nonton ya. Dia bilang, oke Koje. Terus aku tahu, kamu ada teman kolaps yang lain gak? Huh? Malah tahu bisa barengan tar. Saat ini belum ada Koje itu yang menangis di rumah. Karena jujur aja guys, waktu itu Momon itu terlantar, gak ada yang mau sama dia, cuma aku aja. Waktu itu aku juga kenapa mau? Karena gak ada juga orang mau sama aku. Kita sama-sama terlantar guys. Benar, karena aku terlantar, dia terlantar, kita bisa klop ya, sama-sama anak terlantar gitu ya. Kolaps terlantar. Nah, abis itu guys, akhirnya kita mulailah membuat konten bersama di sini ya Mon ya. Coba kita lihat dulu videonya di sini. Ya, jadi ceritanya dulu Momon adalah Hippo Gaming ya. Nah, kita mulai lihat di sini. Dulu kalian belum lihat karakternya itu parah sekali guys. Ya Mon ya, kamu pakai karakter yang parah banget ya. Nggak ada cewek-cewek sama sekali. Oke, oke, kita akan langsung saja. Teman, saya kembali bermain Adopt Me ya. Jadi saya lagi suka banget bermain Adopt Me, teman-teman. Apalagi hari ini spesial ya. Nah, spesial. Saya kedatangan seorang tamu, yaitu namanya Mochan. Halo, Mochan. Halo. Itu adalah pertama kali kita collab ya, Mon ya. Ini video pertama, guys. Dan yang pastinya, kalau kalian bertanya, tadi ada foto ini. Kenapa ada foto ini? Jadi dulu dia cerita dia adalah Hippo Gaming. Karena aku melihat, aku kan pengen collab sama dia, tapi aku gak tahu waktu itu awal-awal aku kira dia tuh cowok loh beneran. Ya tapi ternyata kita WhatsAppan ya, aku ngeliat foto dia kaget. Ternyata dia cewek guys. Video call dulu kan? Enggak, kasih foto. Kamu aku kasih mereka lihat foto kamu. Nani? Jadi pertama kali ternyata kulit ternyata dia tuh cewek dan tidak sesuai sama namanya. Makanya aku langsung bilang, kamu salah. Kamu harus merubah semuanya. Dan itu awal mulanya dia merubah channelnya menjadi Momo, guys. Nah, di sini juga sama. Karena awal aku ngeliat karakter dia tuh parah sekali, aku suruh dia tolong ganti ke lebih cewek. Karena aku tidak mau bersama dengan Hode, ya gak sih? Ya kan? Akhirnya dia ganti menjadi begini. Waktu itu ada sapi-sapi ya di sini, ya. Mukanya lebih cewek, ada namanya Mochan. 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 Itu pertama kali ya guys. Coba kita lihat dulu. Teman kolaps aku yang pertama, teman-teman. Tuh, ya kan? Coba kita ulang lagi sedikit. Ah. Jadi ini adalah teman kolaps aku yang pertama, teman-teman. Ini adalah teman kolaps aku yang pertama. Gitu guys ya. Teman kolaps yang pertama dan sampai sekarang masih kolaps ya Mon ya. Bener. Chess dulu Mon, bener. Chess dulu Mon, chess dulu. Chess dulu. Atos. Itu ya. Mantap. Dan gua ngelihat si Momon itu dia kasihan sekali dulunya guys. Jadi ceritanya dia ada masalah lah. Ntar dia ceritakan di spesial 1 juta subscriber. Ceritanya begitu ya. Oke. Okay. Tapi karena dia ada masalah seperti itu, aku mencoba untuk mengubah dia. Karena aku udah mengubah nama dia. Percara bermainnya. Nah terakhir aku suruh dia, kamu harus pede. Ceritanya pede ya. Kamu harus pede. Ini juga spesial sekali nih ya. Jadi aku suruh dia pede dan ada videonya Mon. Video kamu yang dulu kamu belajar untuk ngomong. Dan hari ini teman-teman kita akan nonton bersama, oke? Okay? Siap Mon? Kasih like dulu guys ya. Ini spesialnya ya. Ini paling spesial nih. Siap-siap Mon ya. Siap-siap. Nah ini dia guys. Kalian tahu nggak? Di sini si Momon itu berbeda banget sama Momon yang sekarang. Kenapa? Yang sekarang itu suka makan. Sekarang jadi gendut ya. 70 kilo. Dan di sini masih berapa kilo Mon? 60 gak nyampe, kayaknya 58 gak tadi kamu bilang. Kayaknya, antara itu lah lupa. 58, 60 sekarang 70. Halo teman-teman, ini dengan saya Momo. Nah, di video kali ini Momo bakalan face reveal nih buat teman-teman. Soalnya ya banyak banget nih yang tanya sama Momo. Momo ini sebenarnya cewek apa cowok sih? Bahkan ada yang bilang sama Momo, Momo ini hode. Waduh, Momo bacanya sampai pusing nih teman-teman. Pertanyaan dari teman-teman, Momo bakalan face reveal nih. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Tada! Nah, ini adalah Momo. Nah, sudah menjawab pertanyaan teman-teman kan? Bye-bye semuanya. Ma,
Mantap ya, mantap banget ya guys ya. Kalian sudah ngelihat kan Momo? Momo yang dulunya seperti begini dan sekarang seperti begini. Wayah, wayah, wayah. Itulah si Momo sekarang ya. Berbeda banget guys, berbeda banget ya. Underdog dan penuh perjuangan Mon. Jadi ceritanya kita udah mau pensiun guys pada saat itu. Kita udah gak mau bikin video lagi di bulan Desember. Tapi untung sekali pada saat itu Brookhaven naik. Dan kita akhirnya bisa naik dari Brookhaven. Dan kita bisa mendapatkan silver play button ya. Aduh, capek banget nih. Aku udah capek, aku pengen tidur dulu lah. Off dulu deh. Halo, Bang J. Aku bukan Bang J, aku Bang J Cili. Ini siapa? Aku Mochan. Mochan? Siapa ya? Kamu itu ya? Saudarinya sapi ya? Ngaco kamu. Masa Momo saudaranya sapi? Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Bang J di channel Bang J Vlogs Family. Let's go man. Kita langsung saja menuju ke lautan Kui. Oh. Oh my god, ini ngapain dong? Aduh, ma. Recordingnya jadi apa ini? Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Bang J di channel Bang J Vlogs Family. Langsung dihitung lagi kalau kita dapat gift-nya ya. Dan tadi kan saya banyak tuh kayak massive gift, itu semuanya dari sini ya. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Bang J di channel Bang J Vlogs Family. Halo. Boleh kenalan? Nen, kita memulai perburuan kita. Sorry, tapi gak boleh. Waduh! Dari Serina Channel 1. Bang, gimana perasaan ketika sudah 1000 subscriber? Seneng sekali ya teman-teman ya. Kayaknya biar teman-teman tahu, untuk mencapai 1000 subscriber itu benar-benar sangat tidak gampang ya teman-teman ya. Halo guys semuanya. Jadi hari ini aku ada sedikit pengumuman buat teman-teman semua. Aku kena delete ya. Pada tanggal 16 bulan 2 2021 jam 3 sore. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Bang J dan pada hari ini aku bermain Arsenal ya. Kembali lagi dengan aku Bang J di channel Bang J Vlogs Family. Dan pada hari ini teman-teman, gua kembali lagi memainkan Murder Mystery. Dan kalian bisa lihat di sini ada yang nari-nari, yaitu si Bang Darlung yang kebiasaan nari-nari duluan ya. Kawin pun enggak apa-apa deh. Mati. Ya kawin mati. Waduh, gila mati juga. Opa, anakku hilang 2 ekor, Opa. Ya sudah, kamu jadi istri aku aja. Mari kita. Oh, enggak boleh. Nah, ayo di sini ya. Tunggu. Ini gua ngapain ini? Isi suara si anak kecil ini. Ya udah. Halo semuanya. Kembali lagi dengan aku Bang J Cili. Kalian boleh panggil aku si Ate. Mantap. Nah, ini adalah mobil para dajal. Wow. Perjalanan yang panjang banget ya Mon ya, tapi kayaknya semuanya worth it banget karena itu semua menjadi satu cerita guys. Ya nggak sih Mon? Ya. Ya udah, sampai di sini saja video kita pada hari ini guys karena terlalu panjang. Jadi kita akan berjumpa lagi next video berikutnya. Bye bye.